Terima kasih buat hari ini. Engkau telah menemukan kami di Ibadah Joel Ministry. Sekarang kami ingin memuji namamu, menyembah namamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, karena hidup kita sudah dimenangkan, ayo kita bangkit berdiri, kita nari, kita bernyanyi untuk Tuhan. Ayo Kak. Aduh, pengennya berhenti tapi susah. Ini nanggung. Aduh.
asik main game, tiba-tiba teleponnya berdering. Oh, Kak Oskar! Bentar, ini Kak Oskar kakak sekolah minggu. Jadi aku harus terima sebentar. Halo Kak Oskar! Halo guys! Gimana Kak? Lagi apa? Lagi santai Kak. Udah ngerjain PR belum? Nanti Kak. Kok nanti-nanti sih? Ini main gamenya lagi asik seru. Aku main kak gamenya seru loh Kak. Besok ikut main ya. Lah kan emangnya gak dikumpulin PR-nya? Gampang nanti Kak. Kan kita naiknya jalur corona jadi gak apa-apa. Gak main gak bikin PR gak apa-apa Kak. Wah kamu parah banget. Kamu kayaknya lagi terikat game online deh. Terikat Kak? Iya kamu harus berdoa. Apa itu terikat Kak? Kamu harus berdoa sekarang cepat. Hah? Aku juga terikat Kak di tubuhku. Iya. Iya. Pantesan Kak, aku matanya makin sakit, tubuhnya juga badannya sakit. Jadi aku harus gimana Kak Oskar? Kamu tahu nomor teleponnya Tuhan Yesus kan? Berapa Kak? 5, 5, 10. Oh, aku jadi harus berdoa sekarang ya biar bebas dari belenggu ya Kak? Iya guys. Buruan ya, bye. Oke, Kak Oskar, terima kasih ya Kak Oskar. God bless you. Aku harus terbebas. Aku gak mau sakit terus. Aku gak mau bodoh. Aku gak mau tertipu sama iblis. Aku mau berdoa minta Tuhan bebaskan. 5, 5, 10. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku mau terbebas dari belenggu. Aku gak mau terikat game. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan belenggu-belengguku. Amin. Setelah Kesia berdoa, Tuhan kirim malaikatnya untuk berperang baginya. Aku malaikat perang yang daripada Tuhan. Aku membebaskan semua anak-anak yang terikat oleh si iblis. Engkau tidak ada kuasanya lagi atas anak ini. Iblis dan malaikat pun berperang. Tidak bisa. Kulemparkan semua panah api yang daripada Tuhan. Break every chain.
dramanya tentang anak yang ngegame terus. Siapa nih adik-adik di rumah yang seringnya lebih sering ngegame, lebih sering nonton TV daripada doa, daripada bantuin orang tua? Angkat tangan. Sudah di rumah ya, angkat tangan ya. Nah, adik-adik, kita ini semua bisa terkena yang namanya jerat iblis, ikatan si jerat. Apa sih ikatan si jerat itu, Kak? Kayak apa sih? Serem banget ya. Sebenarnya adik-adik, kalau kita, kalau adik-adik sama Kak Anin juga, misalnya adik-adik lagi main game, mungkin ada yang bangun tidur, main game. Habis makan, main game lagi. Habis main game selesai, nonton TV. Dipanggil sama orang tua, Nana, ayo bantuin nyuci. Gak mau main game. Kalau dibilang, do, ayo bantuin ibu masak. Gak mau, ibu tuh buah kalian marah-marah sama mama kalian, bapak ibu kalian di rumah. Itu namanya udah terikat. Terikat apa, Kak? Terikat game. Terikat apa, nonton TV. Terikat apa, roh kemalesan. Adik-adik jadi maunya tiduran terus, gak mau bantuin orang tua, gak mau baca Alkitab, disuruh baca Alkitab, males bu, udah aku mau nonton TV aja. Itu namanya terikat. Nah, adik-adik kali mau baca ya di 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka pahlawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Adik-adik, kalau adik-adik tanya, Kak, kalau gitu gimana ya bisa lepas? Yang pertama, adik-adik mesti perlu sadari dulu. Aduh, Kak, iya, Kak, aku udah terlalu terikat main game. Iya, Kak, aku ini terlalu senang lebih senang milih tidur, nonton TV, main sama teman-teman daripada baca Alkitab, daripada doa, daripada bantuin orang tua. Adik-adik mesti sadar dulu. Kalau adik-adik gak sadar, kalian merasa aku gak apa-apa, hidupku oke, aku gak terikat apa-apa, gak bisa lepas. Adik-adik harus sadar dulu, oh, aku berontak sama orang tua, aku melawan sama orang tua, itu sudah termasuk terikat oleh si jahat. Dengan apa? Pemberontakan, kemarahan, kemalasan. Adik-adik harus sadar, oh iya Tuhan, aku sadar aku salah. Yang kedua, adik-adik harus doa, minta ke Tuhan, Tuhan tolong aku buat bisa lepas dari ikatan ini. Kalian bisa ngomong, bisa sebutin apa yang membuat kalian terikat dari game. Mungkin gamenya ada namanya Mobile Legend, apa game apalagi di sekarang, atau main Lego. Ini kayak di belakang Anin, kayak Lego gini. Main Lego terus. Tuhan, aku mau dilepasin dari mainan apa? Atau kalian suka nonton apa? Kartun apa yang lagi rame nih di TV? Tuhan, aku mau dilepasin dari kartun ini. Kalian sebutin. Tuhan, aku mau dilepasin dari suka tidur terus. Nah, itu juga perlu. Adik-adik, kalau kalian di rumah sekarang, bukan berarti kalian terus bisa pupuk terus, enak-enak terus. Ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan, tetap sekolah di rumah, ya kan, adik-adik? Terus harus nonton ibadah kayak gini. Nah, itu juga tugasnya, harus menjadi sukacitanya, Kak, adik-adik, untuk bisa ngikutin ibadah, untuk bisa berdoa. Jadi adik-adik berdoa, Tuhan tolongnya aku bisa lepas. Yang ketiga, setelah adik-adik doa, adik-adik berusaha. Tidak ada yang mampu. Kak Anin pun juga punya keterikatan, Kak Anin juga punya kelemahan, Kak Anin juga punya dosa. Tapi Kak Anin menyadari, Kak Anin berdoa minta tolong sama Tuhan. Tapi yang ketiga, berusaha itu gimana? Ketika kalian nanti lagi main game, terus orang tua kalian bilang, ayo bantuin, walaupun kalian, Tuhan, aku males Tuhan, tapi kalian bilang, Tuhan, aku mau, tolongi aku Tuhan. Nah, berusaha, nanti kayak berdoa tadi, malaikat Tuhan membantu kalian lepas dari setiap ikatan. Jadi adik-adik, di Markus ayat 12 ayat 30 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
mengasihi Tuhan, kasih sesama, mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman kita, itu tanggung jawab kita, tugas kita yang harus kita punyai, harus kita lakukan. Nah, adik-adik, mari dengan Kak Anggit kita mau sama-sama doa ya. Pagi hari ini kita mau minta sama-sama Tuhan untuk dilepaskan dari semua ikatan, dari semua jerat iblis. Adik-adik harus mau dulu, harus sadar dulu. Nanti Tuhan yang memampukan ya. Yuk sama-sama berdoa sama Kak Anggit. Tutup mata, kita berdoa fokus sama Tuhan. Adik-adik sekarang coba ingat-ingat apa sih keterikatan adik-adik? Oh iya aku terikat game. Oh iya aku terikat nonton TV. Oh iya aku berontak, aku pemarah. Oh iya aku bohong sama orang tua. Oh iya aku tidur-tiduran terus malas-malasan terus. Adik-adik ingat-ingat, coba ingat-ingat sekarang. Sekarang adik-adik doa sama kami. Adik-adik sebutin, Tuhan Yesus ikutin kami ya. Tolong aku, lepaskan aku dari setiap keterikatan, main game, nonton TV, berontak, bohong sama orang tua, males, tidak mau membantu orang tua, males doa, males baca firman, males ikut ibadah. Tolong aku Tuhan, tolongi, sebut nama masing-masing. Tolongi angin Tuhan, sebut nama adik-adik masing-masing dan bilang, tolong aku Tuhan, tolong lepaskan aku dari setiap kata, dari setiap jerat iblis. Aku mau lepas dan biar Tuhan yang memegang hidupku. Kasih Tuhan, tangan Tuhan yang memegang hidupku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan aku Tuhan untuk mentaati dan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik yang percaya sama-sama katakan dengan Kak Anggit, amin. Oke. Oke adik-adik, terima kasih sudah bergabung di ibadah pagi ini. Sampai jumpa minggu depan.